Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Seperti biasa, jumpa lagi dengan saya di channel Andi Wise. Oke, pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagi kalian yang laptopnya sering mengalami stuck ataupun lemot. Ketika kalian membuka browser, di sini saya punya triknya ya teman-teman. Silahkan disimak baik-baik. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang tahu tentang perkembangan di channel ini ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama silahkan kalian pada keyboardnya tekan logo Windows dan R ya teman-teman. Windows plus R. Ya, setelah itu kalian ketikkan di sini sysdm.cpl spasi koma 3 ya teman-teman. Dan kita klik OK. Dan kita klik di bagian advance, setting, advance lagi, dan kita klik change di sini teman-teman. Oke, kita hilangkan checklist automatically manage page di sini teman-teman. Kita hilangkan atau kita unchecklist. Dan bagian custom size kita isi dengan 1024. Dan minimum size-nya juga 1024. Setelah itu kita klik set dan kita klik OK. Kita apply dan OK lagi. Dan OK. Setelah itu kita restart laptopnya teman-teman. Maka laptop kalian akan terasa enteng ketika membuka browser. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.